punya hasrat. Pasti kenapa? Aku jadi mundur. Aku punya hal baru yang baru aku temukan, Kak. Itu sama hasrat jauh loh. Kan depannya sama-sama H dan A gitu. Ngapain lu bisa apain? Aku bisa sulap. Apa, apa sulap apa? Sulap, lihat ya. Nih ya. Sama ini obat harus dibantu ya, tolong ya. Iya, iya. Lihat, ini kan gelas kosong. Saya Bu Tarno. Aduh, lihat kan, ini gelas kosong ya. Kosong, 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 kosong. Ini ada uang. Ya kan? Lihat nih ya, ada uang. Ya. Taruh di sini. Oke. Terus, aku bisa membuat uang ini menghilang dari dunia ini. Gimana cara? Caranya ada butuh bantuannya ya. Oke. Okay. Dia udah heboh sendiri. Nih, kita tutup gini ya. Tutup gelasnya. Iya, okay. Enak ya. Kita mulai hitungan aja ya. Jadi nanti ini uangnya akan menghilang. Oke. Okay. Jangan kaget ya, okay. Karena pasti bakalan shock banget kalian ngeliat uang ini hilang. Lama ya. Banget sih. Nih. Nih ya, ya kita lihat. Se. Bim, salabim, ayo goyang, prak prak prak. Oke. Okay. Uangnya sudah hilang. Kita lihat. Tahu dari mana uangnya udah hilang? Lihat ya. Wow, keren. Kok bisa gitu ya, Dit? Hebat banget lo, Dit. Ah, kakak jangan hilang. Hilang. Lah, uangnya hilang beneran. Loh, kok uangnya hilang beneran? Mana? Uangnya mana? Mana? Uangnya mana, Kak? Tadi ada di sini. Tadi ada di sini. Uangnya udah ada di dompet gua. Nih, lihat. Dompet gua. Chandra, caranya gimana? Gimana ya? Wow. Api beneran, guys. Mau dong, Chan, buatin. Aku pingin. Bulu hidung gua kebakar. Aku pingin. Gimana caranya, Chan? Dicetek, dicetek, gitu. Apa, iya? Iya. Panik sendiri. Panik sendiri. Panik sendiri. Gimana tuh sulap tuh bisa tenang gitu ya? Iya, ah udah Kak, kakak mah jangan gitu. Kakak suka ngibulin orang sih. Yang bikin barusan ngibulin orang dia. Lo baru sulap gitu doang, gue punya tisu sulap namanya. Apa? Udah. Ada tisu sulap yang buat ini yang dibakar, bus langsung gitu. Oh iya ya. Ah itu mah bukan pakai tisu sulap Kak. Aku pernah lihat itu tuh pakai tisu biasa yang cuma satu lembar aja diginin, puff hilang. Enggak, iya, pakai tisu sulap itu. Tisu itu sulap. Bukan tisu sulap, tisu biasa. Aku pernah ngambilin soalnya. Tapi ngomong-ngomong masalah ngibulin orang, pernahkah kalian mengibuli orang lain, ngebohongin orang lain? Ngebohongin orang pernah lain. Pernah pasti. Tapi nggak inget aja. Iya kayaknya. Pernah. Oh kayak misalnya di sekolah, kamu kenapa gak masuk? Sakit, Bu. Padahal lagi main game. Nah, tadi kita udah di-blast sama Day di Twitter. Mm-mm. Udah sempet nge-blast masalah pengalaman Soib Malam tentang ngibulin orang. Kita akan bacain beberapa nih. Iya. Ada Nera di Bogor. Pernah waktu itu pas lagi naik angkot, ada penumpang yang pura-pura muntah. Semua pada menghindar dong. Nah, gue perhatiin ternyata ada temennya yang satu malah nyopet ibu-ibu yang lagi duduk depan gue. Oh. Jelas banget gue lihat. Langsung aja gue punya ide buat pura-pura kesurupan dan punya tenaga dalam. Sampai copetnya turun dari angkot. Iya bener-bener. Suka pada ngetrik gitu, bro. Iya. Orang kan biar orang tertuju ke dia. Fokusnya ke dia fokusnya gitu ya. Dia, malah jadi nyopet. Ada yang burung, bawa burung. Pantesan. Yang angkot bawa burung. Lu pernah naik angkot gak sih? Ngapain bawa burung? Enggak, aku gak pernah naik angkot, cuman aku pantesan. Burung jadi waktu apa? Itu. Burung? Burung apa? Iya burung, ngobrol-ngobrol burung, ngobrol-ngobrol burung. Gak ada. Mengalihkan perhatian. Kabar burung. Oh, diambil. Iya. Kabar burung. Buset, ngomongin burung, kabar burung. lagi. Susah banget ngomong sama lu. Lagi. Gak tau Kak. Lagi ada dari Jalu Pande. Gua pernah nyolong duit 2.000 dari dompet emak buat main PS. Waktu emak gue tahu kalau duitnya berkurang, gue bilangnya buat ngasih pengemis. Maaf ya mak, gue salah. Wah, bohong. Temen gue pernah ngembat duit bayaran 3 bulan. Dibawa kabur sama dia. Temen lu? Iya. Temen lu apa lu? Temen gue. Yakin temen lu? Kaburnya sama gue. Ada video-video juga seputar ngibulin dari Day yang sangat kocak lucu dan juga mengocok pankreas Anda. Lihat nih.
Malah aja mukanya. Mukanya. Mukanya ya. Kayak yang iye banget mukanya. Emang kepala bisa dicopot segampang itu apa? Bisa dong. Orang itu tadi Lego bukan anak kecil. Lu bisa tahan gak sih pertanyaan aneh lu? Gak usah dikeluarin gitu. Oh iya. Enggak maksud aku kok dia bikin video kayak gitu. Tau. Aku gak ngerti. Yaudah lihat lagi video selanjutnya. Gaji lu langsung sahur. Rita, rebutan. Gak rasa dada gelut. Jiro lu. Ayo. Aduh, enek ya. Aduh. Kenapa itu apa yang dipegang? Tanah kan? Aduh. Tanah. Mushroom. Gak ada mushroom warna kayak gitu. Aduh. Apa sih itu, Kak? Yakot. Yakot itu apa? Hah? Faces. Oh, faces you. Baru sadar lagi. Terima kasih banyak buat hari ini udah nemenin kita kerja. Terima kasih banyak juga sebulan Ben. Benny, terima kasih banyak. Surya Tradita pamit. Sampai ketemu lagi di malam-malam. Ini dia penampilan dari Gia Yobi.